Oke guys, hari ini kita bakalan unboxing lagi ya. Oke, apa ini guys? Kita lihat dulu. Ini adalah apa ya? Kok nggak ada keterangannya gitu guys? Di sini nggak ada ya. Apa ini? Oh, kecantikan kosmetik bibir ya guys. Oke, kita bakalan coba langsung buka. Ini bukanya lumayan gampang sih kayaknya karena ini plastik guys. Oke, kita bukanya kayak gini. Oke, sudah. Nggak perlu dipercepat ya guys. Oh, apa ini? Kita dapat pil guys. Kita dapat 2 pil dan ini berdarah guys. Ini darah kah? Ini kita bakalan coba unboxing satu dulu guys. Oke, kita sudah siapkan tempatnya dan kita bakalan coba unboxing satu darah dulu. Darah manusia ini guys, ini adalah darah manusia ya. Oke, kita bakalan coba. Oke, ini dia darahnya. Dan kita bakalan coba buka ya guys. What? Oh, ini darahnya guys. Terus dikasih air kali ya. Oke guys, kita bakalan coba isi air sedikit ya. Apakah bisa jadi darah gitu guys? Ini bakalan jadi darah manusia. Jadi darah guys. Ih, kental ini ya. Darahnya kental guys. Oh my god, jiri. Ini darah manusia bosku. Kita beli darah manusia ini. Oh my god. Oh my god, teman-teman. Ih, kayak darah asli. Oh my god, lihat. Look, giri. Saya jadi mual-mual ini anjay. Oh my god, giri. Lihat guys, darah manusia ini. Dan kita lihat di bungkusnya dulu ya. Nah, di bungkusnya ini dia dimasukkan ke dalam mulut guys. Apakah ini bisa dimakan? Oke guys, karena di sini gambarannya dimakan di mulut gitu ya. Tapi kita nggak makan, cuman dilelehin di mulut. Jadi kita bakalan coba ya. Ngeri. Oh my god guys. Kita bakalan coba kapsul darah. Membayangkan saja sudah menjijikkan guys. Ini sebenarnya kapsul untuk acting gitu ya guys.